Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi. Apa kabar semua? Semoga teman-teman baik-baik semua ya. Hari ini saya mau coba main sepatu roda dari Cikini ke Kota Tua. Sekarang jam berapa? Oke, jam 6.17. Jadi saya mau rolling main sepatu roda dari Cikini ke sana, mau nyoba. Mau tahu gimana keseruannya? Lanjut nontonnya sampai habis ya. Alhamdulillah saya sudah sampai di lokasi ini. Motor teman saya, ini sepatu roda saya, beli susu yuk langsung. Assalamualaikum. Halo Alan, tas gak bikin kan? Situ belakang sarapan dulu teman-teman biar ada energi buat goes atau rollingnya. Selamat makan. Nah, teman-teman, sebelum kita jalan untuk melakukan aktivitas ini, mari kita berdoa dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Jadi kita ke Kota Tua ya. Oke. Haji Tri Jaya gitu. Disco. We roll, we happy. Go. Yuk. Ini cuacanya mendung, lumayan asik.
kira-kira berapa kilo nih? Gak tahu, nanti kita tracking lah. Berapa kilo nih? Udah pakai tracking. Oke. Okay. Bareng Putra sama Alan bertiga. Tetap progres. Gambir, lumayan. Lo udah mau sampai Istiqlal. Sampai Istiqlal. Nah, itu ketemu teman, gak tahu siapa. Ntar coba kita tegur. Istiqlal. Kita lihat sini jadi. Ini aspal agak kurang mengenakan. Ini kita potong jalan. Lihat sini itu Monas. Mulai banyak yang olahraga ya teman-teman. So yuk kita olahraga yuk. Udah mulai terlihat ya mataharinya. Dapat vitamin D nih. Alhamdulillah. Insya Allah. Nah, teman saya. Itu mentok ke kanan lurus kota tua. Bud, nebeng Harley yuk. Tua sedikit lagi. Yuk bisa yuk. Komentar ada kasih tahu. Iya Pak, nggak apa-apa. Bisa. Minggu ini. Iya. Dia menyetop apa ya? Iya Pak, udah Pak. Kencing. Tarik motor. Dapat bantuan. Makasih ya, Pak. Asik. Dapat tebengan.
ya, thank you. Respect. Lumayan dapat tumpangan. Jadi enggak goes. Itulah kita. Sebentar lagi kita bakal sampai kota tua, guys. Lumayan dapat tumpangan tadi. Saya banyak deh yang mau ke kota tua tuh. Beli air dulu, teman-teman. Dari sini ke Bekasi lu 20 kilo. Gimana ini ya? Kayak di jalan udah sampai Harmoni. Kayaknya aja udah sampai ganjal banget. Terus area beringin dulu. Main udah mulai bermahal tahari vitamin D nih. Ini alhamdulillah udah sampai Mangga Besar. Yeay. Gajah Mada udah lewat, sekarang Mangga Besar. Sampai dong kota tua. Alhamdulillah sudah sampai kota tua. Siap. Mantap, berapa kilo nih? Lumayan. Oh, setengah jalan ya. Kita lihat di sana ada penanya, kayaknya ramai. Tomehone. Let's go. Kita loncat dong. Harus loncat. Iya. Enggak lah. Trick and tips lewatin kayak ginian, guys. Oh, dilangkain. Jatuh gimana bro? Aduh, kayak gitu jatuh. Berat ya? Loncat. Kita cepet bos. Kota tua.
Kota tuanya kan di sana. Kota tuanya, ini masuknya nih ring road. Kalian banyak macam ya. Masuk dulu noise suaranya. Ini kita masuknya di ring road. Ini kita nggak ada. Udah mulai rame. Akhirnya sampai kota, kawasan Kota Tua. Tandanya kids safe banget. Ini lu relax sana susah tuh. Oh, harusnya 17-an kemarin. 17-an kemarin rame loh, tumpah. Boleh masuk ke dalam, Lur. Belum. Belum lagi ke dalam. Alhamdulillah saya sampai Kota Tua. Kawasan Kota Tua yang lumayan estetik dan lumayan punya penuh nilai sejarah. Teman-teman, jangan lupa like, subscribe dong ya kalau video ini bermanfaat. Jika nggak bermanfaat, dislike boleh. Tapi tolonglah ya, subscribe. Jaga kesehatan selalu, prokesnya tetap dilaksanakan. Yuk saling bantu, pandemi ini belum selesai. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Trihartanto pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.